Quinasia, Quick KNG National Accounting Competition. Acara ini merupakan program OKM Quick KNG Accounting Forum untuk mengembangkan kemampuan akuntansi siswa-siswi SMA atau SMK serta memberikan kesempatan untuk berkompetisi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia keuangan modern. Tahukah kamu, Lomba Quinasia 2023 sebelumnya juga pernah diadakan pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2022 yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai sekolah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Hanif Ismail. Yang terhormat Bapak Rizky selaku pembina kemahasiswaan. Lomba Quinasia kali ini juga bekerja sama dengan perusahaan besar seperti BDO yang kerap kali menjadi sponsor utama. Dalam era globalisasi sekarang ini, keuangan perusahaan menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan kesuksesan suatu organisasi. Maka diperlukan kemampuan dalam menganalisis dan mengelola laporan keuangan yang sistematis. Lomba ini diadakan untuk mendorong siswa-siswi dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep akuntansi secara praktis. Peserta Lomba Quinasia kali ini diikuti oleh 33 tim dari berbagai sekolah di Indonesia. Lomba ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama babak Cracky Choice, babak Mean Sweeper, di mana semua tim peserta akan diuji melalui sebuah kuis akuntansi. Tim dengan skor tertinggi akan melanjutkan ke tahap berikutnya dan lolos ke semifinal. Tim diharapkan untuk menganalisis laporan tersebut dan menyajikan solusi-solusi akuntansi yang relevan. Selanjutnya, peserta yang lolos akan masuk ke babak final. Di tahap final ada babak IT Accounting Sikan dan babak kulminasi yang di dalamnya ada tahap presentasi. Tim-tim terbaik mempresentasikan hasil analisis dan solusi mereka di depan dewan juri yang terdiri dari para dosen akuntansi dan profesional keuangan. Puncak acara yang ditunggu para peserta yaitu pengumuman pemenang. Tentu saja, tidak ada kompetisi tanpa hadiah. Tim dengan presentasi terbaik memenangkan hadiah utama berupa beasiswa studi dan kesempatan magang di beberapa perusahaan rekanan. Selain itu, juga ada hadiah menarik lainnya bagi tim-tim terbaik. Pemberian hadiah pemenang ini dilakukan oleh Rektor Institut Bisnis dan Informatika Quick KNG, Dr. Insinyur Hisar Sirait MA. Pemenang pertama pada Lomba KAF kali ini berhasil diraih oleh SMK 1 Immanuel Pontianak, Kalimantan Barat. Secara keseluruhan Lomba KAF ini baik, kami sangat senang dan enjoy mengikutinya. Panitianya, keseluruhan aspek dari lomba ini sangat baik. Kakak-kakaknya juga sangat memperhatikan kami. Kami sangat senang bisa mengikuti Lomba Quick KNG ini dan kami berharap Lomba Quick KNG dapat berjalan dengan baik dan ada sampai tahun depan dan berdoa juga untuk sekolah kami biar kami bisa menang lagi di sini. Sementara, untuk pemenang kedua dan ketiga dari SMK Negeri 23 Jakarta dan SMK Negeri 11 Jakarta. Selamat ya untuk para pemenang.